Pada masa pandemi seperti saat ini, berbagai cara dilakukan untuk dapat meminimalkan tingkat penularan COVID-19. Berjemur di bawah sinar matahari pagi menjadi salah satu anjuran yang kerap dilakukan banyak pihak. Kebiasaan menjemur diri ini diyakini mampu meningkatkan imunitas tubuh untuk bisa melawan serangan virus maupun bakteri, tidak terkecuali dengan virus corona. Fakta lainnya, berjemur tiap pagi pun dapat meningkatkan vitamin D dalam tubuh sehingga fungsi otot dan saraf menjadi lebih terjaga. Agar dapat memperoleh manfaat sinar matahari pagi, sebaiknya perlu memperhatikan waktu berjemur yang tepat, yaitu berkisar pukul 8 hingga 10 pagi. Dengan durasi berjemur yang dianjurkan berkisar 15 hingga 20 menit saja setiap harinya. Selain menjaga kebersihan sebagai senjata utama melawan COVID-19, sinar matahari pagi pun dapat dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk memperkuat imunitas dalam melawan COVID-19.